dengerin deh. Hei, pada dulu nih. Ya mungkin tahu sendirilah ketegangan akhir-akhir ini antara pemerintahan Republik Indonesia antara dengan Australia, dan kita rasa itu nggak etis banget gitu, nggak etis banget dia sampai membicarakan sebagai kepala pemerintahan negaranya bahwa ingin memboikot pariwisata Bali atau ingin menghalau warga negaranya yang ingin berwisata ke Bali. Jadi kita ingin membuktikan awalnya kepada masyarakat internasional bahwa ada atau tanpanya boikot itu Bali itu tetap akan menjadi destinasi wisata. Jadi izinnya kemana sih? Jadi izinnya kita sudah ke Polda, kita juga ke Uda Polsek, dan kita ke Kelian Banjar dan Kecamat. Jawabannya? Ya kalau untuk administrasi di Kecamatan dan Kelian Banjar memang negatif. Oleh karena itu kita aksinya kita cancel.